Ayat yang pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam terima di Ghar Hira Jabal Nur, di goanya namanya Gua Hira, gunungnya namanya Gunung Nur, adalah 5 ayat yang ada dalam surat Al-Alaq. Ayat yang pertamanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman agar ikra, agar menjadi orang yang bisa baca. Agar kita sebagai orang beriman menjadi orang yang berilmu. Ilmu untuk apa? Ilmu untuk bismi rabbikal ladzi khalaq, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ayat yang pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam terima bukan ayat perintah tentang solat, tidak. Bukan perintah tentang wudu, tentang nikah, haji, tidak. Tapi ayat yang pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam terima adalah perintah dari Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar nabi kita menjadi orang yang bismi rabbikal ladzi khalaq, menyebut nama Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah yang pertama kali kita diwajibkan adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikuatkan juga oleh Imam Ibnu Ruslan rahimahullah dalam zubatnya, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqan. Awwalu wajib, yang pertama kali diwajibkan 'alal insan, atas semua manusia, bukan hanya orang beriman, alal insan, bukan orang beriman, insan, semuanya, semua yang namanya insan, semua yang namanya manusia, awwalu wajibin, yang pertama kali diwajibkan atas mereka adalah ma'rifatul ilah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sendiri pertama kali diperintah oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Muhammad, agar engkau baca, agar engkau belajar sampai tahu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirimu. Barulah ayat yang kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang keduanya khalaqal insana min 'alaq. Perintah isyarat ayat yang kedua ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengenal diri kita sebagai hamba Allah yang Allah ciptakan kita dari 'alaq. 40 hari kita menjadi segumpal mani, 40 hari yang keduanya menjadi segumpal darah, 40 hari yang ketiga kita menjadi sebongkah daging. Inilah 'alaq, inilah ma'rifatun nafsi. Ini wajib kita mengenal diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin penting yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perintah untuk mengenal Allah dan perintah untuk mengenal diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Isyarat yang kedua adalah pada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita diperintahkan untuk bismi rabbika, untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Mak yang ingin kami sampaikan adalah maksud yang kedua, apapun yang kita lakukan di atas dunia harus kita menyebut nama Allah, alias membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita makan, jangan lupa basmalah. Kita tidur, jangan lupa basmalah. Kita berjalan, kita memulai pekerjaan, apapun itu, ingat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, perintah dari Allah untuk kita menyebut nama Allah yang telah menciptakan kita. Siapa nama Allah yang menciptakan kita? Bismillah, namanya Allah yang sifatnya Rahman, yang sifatnya Rahim. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, kullu amrin, setiap permasalahan, setiap pekerjaan yang kita akan kerjakan,
la yubda'u fihi bil basmalah, tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', perbuatan kita akan dikurangi kebarokahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengenal Allah dan bisa mengenal diri kita sebagai hamba Allah. Amin ya rabbal alamin.